Halo kawan-kawan semua, berikut ini adalah hasil lanjutan BRI Liga 1 musim 2022, dilengkapi dengan klasemen sementara, top skor sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut hasil Liga 1 hari ini. Jumat 9 Desember 2022. Rans Nusantara FC bermain imbang 1-1 dengan Laskar Pajajaran Persikabo Bogor. Dengan hasil tersebut, kini Tirakabo berada di posisi ke-7 dengan koleksi 20 poin. Sementara Rans FC berada di posisi ke-16 dengan poin 11. Di daftar top skor sementara, Ama Mateus Pato Borneo FC masih memimpin dengan torehan 12 gol, ditempel ketat David Da Silva Persib Bandung dengan 11 gol. Sementara Spaso Jevic dari Bali United mengoleksi 7 gol.